otak jadi beku dah. Tak boleh dah nak fikir sendiri. Sembang-sembang sampai puas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam Edukas Sembang-Sembang Serimas, episod kedua, Bila Alumni Membawang. Saya Nurhiza binti Muhammad Zahidin, pensyarah daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Polimas. Untuk episod kali ini, kita membawakan tajuk AI, rakan pintar atau musuh senyap mahasiswa. Bersama-sama saya adalah dua panel jemputan yang merupakan alumni Polimas yang merangkap juga sebagai pensyarah di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Polimas. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya berbaju coklat, Puan Salihah binti Haji Omar, manakala yang berbaju biru tua, iaitu Puan Nurdini binti Hashim. Terima kasih puan-puan kerana sudi bersama Sembang-Sembang Serimas pada kali ini. Terima kasih Puan Hiza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini sebagai panel untuk episod kali ini. Okay, terima kasih juga kepada Puan Hiza kerana menjemput saya sebagai panel pagi ini bersama dengan Puan Salihah untuk Sembang-Sembang Serimas. Terima kasih Puan Salihah dan Puan Dini. Okey, topik kita hari ini ialah tentang kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Adakah AI ini sebenarnya membantu atau menjadi musuh senyap bagi mereka? Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya nak minta lah Puan Dini, boleh tak terangkan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan buatan atau AI? Okay, AI ni maksudnya adalah tentang kecerdasan buatan lah. Maksudnya kecerdasan yang tidak dibuat secara semula jadi. Ia merujuk kepada satu sistem komputer yang mana biasanya kita gunakan akal fikiran manusia lah untuk membuat sesuatu tugasan. Tapi dengan adanya kecerdasan buatan ni, maksudnya kita menggunakan komputer lah, bukannya secara semula jadi. Contohnya, dia meliputi juga dengan pengenalan suara, decision making ataupun pembuat keputusan lah. Contohnya kita ada chatbot yang mana kita boleh gunakan untuk membantu menjawab soalan bagi pelajar ataupun sesiapa lah individu yang ada keperluan untuk menggunakan bertanya soalan lah. Okey, terima kasih Puan Dini. Okey, kita beralih pada Puan Salihah pula. Okey, Puan Salihah. Pada pendapat Puan, adakah AI ini sebenarnya membantu mahasiswa, membantu pelajar dalam pembelajaran mereka ataupun membawa lebih banyak keburukan? Okey, pada pendapat saya, AI memang sangat-sangat membantu dalam menyediakan akses daripada sumber pengetahuan dan pembelajaran tanpa batasan. Lah. Namun kita bimbang berlakunya kebergantungan yang tinggi terhadap teknologi ini. Contohnya, pelajar mungkin akan menjadi terlalu obses kepada AI dan mereka kurang berdikari untuk menyelesaikan masalah ataupun memahami konsep-konsep tanpa bantuan AI. Orang kedah kata, otak jadi beku dah. Tak boleh dah nak fikir sendiri. So, otak jadi beku kan? Yeah. Sebab terlalu obses kebergantungan yang terlampau. Okey, tadi daripada Puan Salihah, kebergantungan yang melampau menjadikan otak pelajar beku. Ya? Dia tak nak berfikir sendiri. Okey, seterusnya Puan Dini. Daripada aspek interaksi, ya? Macam mana AI ni dia boleh mempengaruhi cara pelajar berinteraksi dengan pensyarah dan rakan-rakan seangkatannya lah. Okay. Terima kasih Puan Izzah untuk soalan tu. Okey, pada pendapat saya, untuk bahagian interaksi ni dia bergantung kepada pelajar tu sendirilah. Sama ada kalau dia terlebih bergantung sangat dengan AI ni, dia akan kuranglah interaksi dengan manusia lah ataupun pensyarah dia sendiri. Okey, tapi yang baik ni pula,
pelajar ni dapat bekerjasama di antara di antara mereka dengan lebih mudah lah. Maksudnya dia pun boleh buat secara maya lah. Secara maksudnya tidak perlu depan-depan, dia orang pun masih boleh buat boleh buat tugasan bersama-sama. Contohnya buat group discussion ataupun group assignment secara bekerjasama tanpa face to face. Ah betul. Okey. Itulah yang baiknya, dan buruknya pun ada jugalah. Hmm. Okey, so yang baiknya dia orang dapat bekerjasama dengan dengan secara maya. Hmm. Okey, yang buruknya adalah dia orang boleh terlalu bergantunglah. So maksudnya interaksi di antara manusia dengan manusia lah, kita sedang macam Poiza dengan saya akan berkuranglah kalau benda tu tidak digunakan secara baik. Maksudnya interaksi pelajar dengan pensyarah tu akan berkurangan. Ah betul. Okey. Jadi walaupun kita ada teknologi yang berkembang lah macam AI tu, tapi kita tak boleh juga lupa cara semula jadilah untuk kita berinteraksi secara depan-depan lah. So walaupun kita ada robot, janganlah jadikan diri kita pun sebagai robot juga. Okey. So kita kena ingat lah, kita ni manusia, kita kena bercakap sesama manusia. Betul. So kena bercakap dengan pensyarah, kena bercakap dengan rakan sekelas. Macam tu ya. Tak boleh bercakap dengan AI sahaja. Tak boleh. Macam kita nak makan pun kita akan minta kan, saya nak makan. Betul. Takkanlah kita nak mesej saja tapi kita tak beritahu apa yang kita nak makan kan. So kita perlukan berdepan lah untuk beritahu apa yang kita nak dan apa yang kita perlulah. Okay. So masih perlukan interaksi di antara sesama sendirilah. So interaksi sosial ni bergantung kepada jenis pelajar kot. Betul. Kan? Kalau dia seorang extrovert, dia tak ada masalah nak berinteraksi dengan manusia. Tapi kalau yang introvert ni yang kita risaukan. Ya, betul. Kan? Dia akan lebih suka sendirilah kan, introvert. Dia tak suka involve dengan orang. Tak selalu sangat nak suka bersosial dengan orang. So, pelajar-pelajar macam ni lah kita kena take note sikit lah. Kena ambil berat lah pasal pelajar yang macam ni lah. Okay, faham. Betul-betul. Saya setuju. Okay. So, saya setuju 100% lah dengan pendapat Puan Dini tadi. Jangan jadikan diri kita seperti robot. Sebelum kita meneruskan kepada soalan seterusnya, nak tanyalah Puan Saleha dan Puan Dini. Dulu masa belajar di Polimas, tahun bila? Saya dulu belajar di Polimas pada tahun 2001. Saya pula pada tahun 2012 saya masuk ke Polimas. Beza banyak tahun tu. 10 tahun juga tu kan? Okey. So tak salah lah kalau di jabatan ya, kami gelarkan Puan Saleha ni sebagai Mother of Python. Jadi Puan Saleha. semua orang. So, kita nak tahu sikit lah Puan Saleha, Python ni apa ya? Okay, Python ni merupakan salah satu pengatur syaraan lah, yang sangat famous sekarang ni dan digunakan secara meluas dalam teknologi AI. Sebab tu dia merupakan salah satu bahasa yang memang orang tengah cari, cuba untuk belajar. Sebab dia tengah in dengan teknologi AI yang kita sedang gembar-gemburkan, yang kita sembang santai hari ni lah. Okay, so Python adalah bahasa pengatur syaraan yang moden. Betul. Zaman Puan Saleha dengan Puan Dini belajar dulu, waktu tu tak ada aplikasi AI langsung ya. So apakah rujukan puan-puan masa zaman belajar pengatur syaraan waktu tu? Kalau saya pada zaman tahun 2001 tu memang kami memang 100% bergantung kepada pensyarah semata-mata dan juga buku rujukan lah yang ada dekat library. So kita memang tak didedahkan sangat dengan penggunaan internet, cari melalui Google dan sebagainya macam sekarang. Waktu tu kita dah boleh Google sebenarnya kan? Boleh. Tapi tak di, macam Puan Saleha cakap lah, tak didedahkan sangat pada waktu tu. So waktu tu pun masih awal lagi, masih menggunakan cara yang lama lah. Maksudnya kita rujuk pada pensyarah, buku rujukan dan sebagainya lah. Dan kita masih menggunakan cara tradisional lah waktu tu. Kita jawab coding pun kita menulis kan? Yeah. Tu jawab jawab exam pun secara tertulis. Betul. Waktu tu memang kita lah programmer, kita lah compiler. Betul-betul. Okey, Puan Saleha, kita maklum bahawa aplikasi AI, contohnya ChatGPT, sangat meluas digunakan oleh masyarakat. Terutamanya ialah di kalangan pelajar-pelajar yang belajar pengatur syaraan, teknologi maklumat. Ya. Okey, jadi bolehkah Puan kongsikan bagaimana pelajar boleh menggunakan ChatGPT dalam memahami pengatur syaraan? Okey, pelajar sebenarnya mereka boleh menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan penjelasan mengenai
konsep-konsep pengaturcaraan yang sukar dipahami, penulisan ataupun penyelesaian masalah bagi sesuatu pengaturcaraan lah. Okey, contohnya jika seseorang pelajar itu menghadapi kesukaran untuk memahami logik algoritma, mereka boleh bertanya kepada ChatGPT untuk dapatkan penjelasan yang lebih terperinci. Okey. So nampaknya ChatGPT ni sangat bermanfaat untuk membantu pelajar-pelajar memahami pengaturcaraan. Betul. Tapi adakah ia mempunyai impak yang negatif pula? Yang tadi memang nampak positif sangat membantu. Ya betul. So satu lagi sebagai penambahan untuk impak positif, penggunaan ChatGPT juga sebenarnya dia mempercepatkan proses pembelajaran dan membolehkan pelajar itu sendiri untuk memahami dengan lebih mendalam tentang sesuatu topik. Okey, namun seperti yang kita bincangkan tadi, pelajar mungkin akan terlalu bergantung kepada ChatGPT untuk menulis kod dan menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi maknanya ChatGPT ini tak sempurna. Dia tak boleh membantu 100% penyelesaian pengaturcaraan. Betul. Kita kena faham, ChatGPT juga berupaya untuk menghasilkan jawapan yang kurang efisien ataupun tidak bersesuaian dengan sesuatu situasi. Okay. So, pelajar tu kena bijak lah supaya dia lebih faham apa yang dikeluarkan oleh ChatGPT yang dihasilkan oleh ChatGPT, dan dia perlu tahu apa yang sebenarnya yang dia nak daripada soalan tersebut. So, pelajar tidaklah boleh percaya 100% ayat-ayat coding yang dihasilkan oleh ChatGPT. Betul. Mereka perlu baca dan semak semula. Yeah. Sebelum copy and paste. Betul. Okay. So maksudnya kat sini, menggunakan ChatGPT dengan bijak itu adalah merujuk, ya. Tapi bila dapat jawapan, jangan ambil sepenuhnya jawapan tersebut. Dia tak boleh sekadar copy and paste kan. Okay. Lampau pula kalau macam betul, tu. Betul. Kena semak. Yeah. So daripada situ yang kita boleh mengelak daripada otak beku tu kan. Betul. Yeah. Ah, kan? Okey. Saya faham. Okey. Okey. Tadi kita dah lihat penggunaan AI iaitu ChatGPT dalam pengaturcaraan. Kita nampak manfaatnya di situ. Untuk membantu pelajar-pelajar memahami pengaturcaraan dengan lebih baik. Namun tidak boleh terlalu bergantung padanya lah. Ya. Okey. Selain daripada menggunakan ChatGPT, iaitu aplikasi ChatGPT untuk memahami coding. Selain daripada itu, AI ini juga kita boleh anggap dia sebagai rakan pintar kepada pelajar. Jadi sebagai rakan, haruslah AI itu membantu pelajar ke arah yang lebih baik. Jadi ada tak AI yang boleh membantu pelajar dalam menguruskan masa mereka dengan baiklah? Ada tak Puan Dini? Ada. Okey, ada AI yang boleh membantu pelajar dalam pengurusan masa lah. Okey, saya ada gunakan satu, saya pernah gunakanlah satu aplikasi ni. Nama dia adalah Todoist. Todoist. Okay, so aplikasi ni digunakan untuk membantu pelajar menguruskan dari segi penjadual masa lah. Macam mana dia nak setkan tugasan, maksudnya kita boleh setkan lah dalam aplikasi tu tugasan yang mana yang kita nak, kita dalam maksudnya tugasan yang kita perlu lakukan lah. Dan dekat setiap tugasan tu kita boleh setkan siap-siap dia punya deadline lah ataupun mengikut kepentingan yang mana tugasan yang perlu diutamakan dulu. Okay, di samping itu ada juga aplikasi selain daripada Todoist, ada juga aplikasi yang boleh membantu pelajar dalam membuat jadual harian mereka sendirilah. Okay. So maksudnya dari segi pengurusan masa pun AI tu boleh bantu, dan dari segi penyusunan jadual harian pun dia boleh membantu jugalah. Okay. So aplikasi yang berjenis macam ni sebenarnya memberi satu kesan yang baiklah kepada pelajar tu sendiri dari segi pengurusan masa, dari segi susunan aktiviti harian dia lah, supaya dia lebih teratur dan lebih sistematik lah untuk dia jadi lebih produktif dalam kehidupan dan susun atur tugasan dia lah. Okay, secara tak langsung bila adanya AI yang membantu, aplikasi Todoist ni untuk membantu penyusunan masa, jadi pelajar-pelajar tu pun boleh manage lah stres dalam belajar. Betul. Kan, urus masa dengan baik. Di samping ada bantuan ChatGPT untuk memahami coding. So saya rasa kalau macam ni memang pelajar kita A lah. Mudah sangat lah. Mudah sangat lah untuk skor. Mudah untuk skor, mudah untuk belajar kan. Okey.
kadang-kadang pelajar kita ni dia tak tahu yang mana perlu diutamakan dahulu kan. Yeah. Dia datang banyak sangat tugasan dalam satu masa, dia sendiri pun tak boleh nak bahagikan yang mana yang dia perlu utamakan dulu. So kayaknya AI ni alat bantu. Macam planner kan? Ya. So AI ni alat bantu kan. Alat bantu yang memang boleh bantulah pelajar tu dari segi yang saya kata nak selesaikan tugasan mana dulu berdasarkan deadline kan. So tak terkejar-kejar mana menjadi keutamaan mereka lah. So tak terlalu stres kan. Kawalan emosi pun dapat bantulah dia belajar untuk kawal kan. Ya, okey, okey. Okey, baik puan-puan. Sebelum kita tamatkan episod kita, apa kata kita kongsikan beberapa tips kepada pendengar, kepada penonton kita. Bagaimana kita boleh manfaatkan AI ni dengan cara yang terbaik, dengan cara yang positif? Okey, pastikan kita menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu dan juga kita cuba untuk menyelesaikan masalah itu sendiri sebelum kita meminta bantuan daripada AI. Pastikan juga jawapan yang kita terima itu kita semak dan pastikan jawapan itu adalah jawapan yang kita betul-betul perlukan lah. Dan gunakan ia sebagai satu alat lah ataupun bahan yang boleh bantu kita untuk jadikan lebih produktif produktiviti menambah produktiviti kita. Dan janganlah jadikan AI ini satu kebenar-benar dan jadikan kita ni lupa kita ni manusia dan kita boleh bantu kepada robot lah. So, jangan jadikan diri kita robot. Ya, betul. Jangan jadikan diri kita robot. Okey, sebagai alumni dan juga pensyarah di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Polimas, adakah puan-puan berdua mengesyorkan Politeknik sebagai lokasi untuk menyambung pelajaran selepas SPM? Okey. Saya memang sangat mengesyorkan pelajar-pelajar lepasan SPM untuk sambung belajar di Politeknik, terutamanya di Polimas kita lah. Kerana kita mempunyai fasiliti TVET yang sangat bagus. Di samping itu, kita juga ada tenaga pengajar yang ada kemahiran dalam bidang masing-masing. Ya, saya setuju. Selain daripada itu, kita tak boleh lupa kita pun ada jalinan kolaborasi dengan industri yang sangat erat. Jadi bermakna graduan-graduan Politeknik, terutamanya Polimas, mempunyai keboleh pasaran graduan yang tinggi selepas tamat pengajian. Jadi orang kata apa, habis belajar dapat kerja. Begitu kan? Betul. Okay, terima kasih banyak Puan Saleha dan Puan Dini atas pandangan dan tips yang sangat berguna. Saya harap perbincangan kita hari ini dapat memberi pencerahan kepada semua bagaimana AI boleh menjadi rakan pintar dalam pembelajaran, tetapi perlu diurus dengan bijak untuk mengelakkan kesan negatif. Okay. So sekian sahaja untuk episod kali ini. Kepada lepasan SPM di luar sana, pilihlah Polimas sebagai destinasi pengajian anda. Baik, jumpa lagi dalam episod seterusnya. Teruskan membawang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mari duduk, jom kita sembang sini.